tergeletak di mana-mana. Ya Allah, lihat orang-orang di depan. Polisi menegaskan berita viral di media sosial soal warga yang mengangkut susu kaleng berbrand yang berserakan di jalan bukan penjarahan. Peristiwa tersebut diketahui terjadi seusai truk pengangkut susu kaleng berbrand mengalami kecelakaan di Jalan Raya Langut, Kecamatan Loh Benar, Kabupaten Indramayu pada Senin, 21 Agustus 2023, kemarin. AKP Bagus Yudo Setiawan menegaskan, dalam hal ini, polisi sudah melakukan konfirmasi secara langsung dengan pihak perusahaan, menurut pihak perusahaan, susu berbrand yang berserakan itu sebenarnya adalah barang rejek atau barang yang sudah rusak. Susu kaleng itu juga ditegaskan pihak perusahaan sudah tidak layak dijual. Pihak perusahaan bahkan menyampaikan sudah tidak lagi menggunakan susu itu dan berencana memang akan dibuang. Sehingga dalam kejadian itu, adanya warga yang mengangkut susu yang berserakan di jalan. Lanjut AKP Bagus Yudo Setiawan memang dipersilahkan oleh pihak perusahaan agar bisa lebih bermanfaat. Pada kesempatan itu, AKP Bagus Yudo Setiawan kembali menegaskan bahwa kejadian yang viral tersebut bukan bentuk penjarahan, diketahui. Kecelakaan yang dialami truk mengangkut susu kaleng tersebut merupakan kecelakaan tunggal. Kejadian berawal saat truk melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Di lokasi kejadian, truk hilang kendali dan menabrak median jalan karena mengantuk, truk pun banting setir ke kiri hingga akhirnya terguling. AKP Bagus Yudo Setiawan memastikan, dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka. Terkait peristiwa laka lantas yang terjadi di laut itu seperti apa sih Pak itu? Terkait yang kemarin, jadi memang betul bahwa laka lantas itu laka lantas yang diakibatkan oleh pihak truk, dimana supirnya mengalami mengantuk pada saat mengendarai truk tersebut pada pukul 1 siang sehingga melaju ke kanan menabrak bahu jalan dan akhirnya oleng ke sebelah kiri dan jatuh di bahu kiri jalan seperti itu. Terkait susu yang berserakan terus diambil warga itu seperti apa sih? Kami sudah mengkonfirmasi juga terkait susu itu. Ternyata untuk dari pihak PT-nya ataupun penjual susu brand itu atau merek tersebut menyampaikan bahwa itu adalah susu yang ibaratnya barang rejek ataupun barang rusak yang dimana memang sudah tidak bisa dijual kembali ataupun diambil untuk dikembalikan. Sehingga dari pihak perusahaan merelakan atau memberikan kepada masyarakat untuk diambil supaya nanti bisa digunakan oleh warga setempat. Kabar soal penjarahan berarti tidak benar ya ini komandan? Betul, tidak benar. Jadi sudah kami konfirmasi dengan pihak PT bahwa memang itu diberikan. Dari video awal kami sempat ada yang penyampaian terkait pengambilannya di mana dari pihak PT membiarkan ataupun hanya memberikan kepada pihak masyarakat mengingat barang tersebut adalah barang rejek ataupun barang yang sudah rusak seperti itu. Berdeta di mana-mana. Ya Allah, lihat orang-orang di depan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.